Udah pernah ngobrol apa aja sama mamahnya? Ngobrol sama mamanya? Soal hubungan kalian. Coba kita lihat ini dulu. Apa tulisannya kecil-kecil gitu? Sudah bukan rahasia lagi kalau kisah cinta Amar Zohri dan Ranti kerap diterpa masalah. Pasangan yang juga terlibat cinta lokasi seperti Juan dan Shanas ini bahkan dikabarkan sudah putus karena tidak mendapat restu. Selain sejumlah fans Ranti tidak terima, sang ibu juga tidak setuju putrinya pacaran dengan Amar. Ibunya tidak setuju pacaran dengan Amar. Itu karangan aja itu. Pihak aktor itu juga sudah mengetahui dan tak bisa berharap banyak. Mamanya seperti itu, tidak merestui, gak bisa diharapkan. Mungkin biar Ranti lebih fokus sama pendidikannya dulu. Berarti fokus sama pendidikan karena mamanya tidak setuju anaknya punya pacar Amar Zohri. Ya nyesel mamanya udah. Apa? Ya nyesel mamanya kalau kayak gitu. Kenapa mamanya nyesel? Enggak lah, enggak ada. Ini semua orang yang buat asal-asalan ini. Tapi itu ada dialog lo ngomong kayak gitu. Mana? Kagak tadi ada. Tadi lo bilang, gua mamanya memang tidak merestui. Apakah mamanya pernah bilang kalau lo mengganggu sekolahnya Ranti? Enggak. Sebagai pacarnya? Enggak. Baik-baik aja, baik-baik gimana aja. Gimana hubungan lu sama mamanya? Baik-baik aja. Punya nomor telepon mamanya? Ada dong. Enggak mungkin dong mamanya UTS jam segini, coba telepon. Oh enggak lah, gile. Telepon lu, dong. Gila lu, enggak. Telepon dong, katanya baik-baik aja. Enggak lah. Berarti emang gak direstuin? Ya buat apa nelfon? Mamanya enggak mungkin UTS jam segini, mamanya lagi masak dan nonton lu. Ya enggak mungkin lah. Mamanya juga kan sibuk, dia lagi ngurusin ya, emang, usahanya. Emang Ranti itu sekolah mesti ditungguin emaknya di sekolah? Telepon dong. Telepon siapa? Enggak. Telepon. Ah, pasti gila kali. Telepon. Ayo. Enggak mungkin. Masa gue yang ngambil begini sih, kan enggak lucu. Mana info lo cepat? Oke, gini. Tuh kan, mau udah main gini-gini aja gimana Ranti enggak cemburu. Iya, yeah. Gini. Cepat, telepon. Kalau emang hubungan lo baik-baik aja sama mamahnya, telepon dong. Pernah ngobrol sama mamahnya? Pernah ngobrol? Pernah lah, sering. Soal hubungannya? Pernah dinasihatin sama mamahnya? Enggak lah, jadi kalau sama mamahnya itu, ya kalau sekarang lo minta suruh gue telepon sama mamahnya enggak mungkin lah. Masa, karena apa? Ya sekarang masih jam berapa? Loh ini live-nya 1.15, makan siang. Iya sekarang jam berapa? Makan siang. Pertama, mamahnya pasti sibuk. Dan gue gak mungkin nelfon, cuman untuk acara kayak begini gue harus nelfon dia. Acara kayak gini, ini rumah ada-ada aja semua orang artis datang ke sini. Termasuk lu tidak akan bisa promo sinetron lu kalau gak ada-ada aja. Iya. Ya intinya enggak lah, gak bisa lah. Coba telepon kalau baik-baik aja. Cuma gitu doang sih, kan telepon Ranti gak mau. Maksudnya telepon mamanya gak mau. Gue nelfon lo aja boleh gak? Kenapa? Gue nelfon lo ya boleh gak? Tapi jangan ini David lagi nanti. Gak apa-apa, laki gue mah jarang ada di rumah. Wah, yaudah.